sini. Diriku. Halo sobat netizen, kabar bahagia tengah dirasakan komedian Sule dan Natalie Holscher. Baru-baru ini terpantau keduanya sedang asik ngobrol bersama dengan putra tercintanya Adzam Sutisnan. Sule dengan wajah bahagia tampak sedang melakukan video call dengan Natalie Holscher. Lantas akankah ini pertanda keduanya akan segera rujuk? Atau hanya sekedar gosip belaka? Namun untuk lebih jelasnya mohon subscribe channel ini dulu agar tak ketinggalan info. Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Baru-baru ini Sule sedang lakukan telpon kepada Adzam dalam vlog yang diunggah Natalie Holscher itu. Akhirnya bapaknya udah nelpon ya, setelah sekian abad, kemarin-kemarin gak pernah nelpon, tapi kalau di live ngomongnya udah ketemu Adzam terus, ujar Natalie Holscher. Natalie tampak memegangi kepalanya sambil berbaring ketika mengungkap hal itu. Ia mengaku sedang migrain dan tak kuat duduk di sofa. Dalam vlog itu, Sule tampak melakukan panggilan video call dengan Adzam dan Natalie Holscher. Kalau ini beneran tuh, baru aja nelpon, ucap Natalie Holscher. Lewat video call itu, Sule mengungkap rencananya akan datang ke rumah Natalie Holscher untuk bertemu sang anak. Natalie pun tampak menantikan kedatangan Sule dan katanya besok mau main, kita lihat aja katanya ya, tutur Natalie Holscher. Sule memang berucap ingin bermain ke rumah Natalie Holscher dan bertemu Adzam. Saat video call, Sule tampak bertanya rencana Adzam di esok hari. Besok di rumah nggak? Ayah main boleh nggak? Tanya Sule. Natalie lantas meminta Adzam untuk menyahuti ucapan sang ayah dengan berkata iya. Natalie pun sempat memastikan rencana Sule yang hendak mengunjungi rumahnya dan bertemu dengan sang anak. Sule lantas menyebut bahwa ia akan mengusahakan ke rumah Natalie jika pekerjaannya selesai lebih cepat. Dalam video call itu, Sule tampak mengajak Adzam berinteraksi. Natalie pun tampak mendampingi Adzam yang video call dengan memegangkan ponselnya untuk sang anak. Adzam menunjukkan beberapa perkembangan kepada Sule seperti menyanyi, menyauti ucapan Sule, hingga tertawa. Sule turut meminta Adzam untuk tak menangis ketika melihat sang ayah yang tak serumah dengannya itu. Adzam memang sempat menangis ketika diajak Natalie Holscher mengunjungi rumah Sule. Hal itu pun nampak ketika Sule dengan Adzam setelah resmi bercerai dari Natalie Holscher. Demikianlah informasi yang bisa admin sampaikan. Semoga hubungan Sule dan Natalie Holscher tetap terjaga harmoni. Amin.